Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Qala sallim rahimahullah ta'ala wa ala nafa'a fi ulum fi darain amin. Wa li dhalika qila muqata'atul ahmaki kurbanun ilallah ta'ala. Oleh karena itu dikatakan muqata'atul ahmaki, memutuskan hubungan kepada orang dungu, orang yang sangat bodoh, adalah kurbanun ilallah ta'ala, ibadah kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Jadi betapa buruknya orang yang bodoh, sampai-sampai memutuskan hubungan kepadanya dianggap berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianggap ibadah. Jadi oleh karenanya jangan sampai kita jadi orang yang dungu, jadi orang yang bodoh, jangan sampai. Wa kadzal fasiku la fa'idata fi sumbati. Dan seperti ini pula orang fasik, seperti ini pula, maksudnya apa? Muqata'atul ahma, kurbanun ilallah ta'ala, memutuskan hubungan kepada orang fasik itu adalah berdekat diri kepada Allah. La fa'idata fi sohbati, enggak ada faedahnya pada berteman kepadanya. Kenapa? Li'anna man yakhawfu wa'a la yusirru ala kabiratin. Karena bahwa orang yang takut kepada Allah tidaklah ia senantiasa di atas dosa-dosa, sementara dia berani. Wa man la yakhafu Allaha la tu'manu ghailatuhu. Sementara orang yang tidak takut kepada Allah tidak diamankan akan bahayanya. Jadi kita berteman sama orang yang bodoh tidak diamankan dari bahayanya. Jadi oleh karenanya jauhin orang yang bodoh, putusin hubungan dari orang yang bodoh, ibadah, berdekat diri kepada Allah. Jadi jangan berteman sama orang yang bodoh. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa la tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu taati orang yang kami lalaikan hatinya dari ingat kepada kami, dan dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Jauhin. Jadi kalau begitu agama perintahin kita agar kita cari-cari teman yang baik, pilih teman yang baik, jauhin teman yang buruk. Kalau buruk bagaimana? Apalagi angkat guru lebih daripada itu. Cari guru yang ahli fiqih, ahli khusyah, ahli ilmu,
ahli wara, cari. Enggak semangat. Min ahli ilmi, min ahli khusyah, min ahli wara. Kenapa begitu? Wattab'u yusriku wattab'u yusriku minat tab'i min haitsu la yadri wakadzal mubtadi'u. Tabiat itu dapat mencuri daripada tabiat lainnya dari sekian dia tidak tahu. Jadi ketika kita berteman itu kita bisa mencuri tabiat teman kita tanpa kita sadari kita telah meniru tabiat teman kita. Guru apalagi? Guru pecinya miring. Ntar muridnya pecinya miring gitu. Guru kainnya nyeret gitu. Ntar murid kainnya nyeret lah gitu. Apalagi guru, jangan sembarang. Kalau sekarang kan begitu banyak di Google macam-macam. Makanya Imam Suyuti gurunya banyak, tapi gurunya banyak caranya beliau satu, udah meninggal cari lagi satu, meninggal lagi cari lagi, berarti gurunya tua-tua. Lebih tua dari beliau. Dicari yang min ahli ilmi, min ahli khusyah, min ahli wara. Nah kita kalau udah kita jadi guru, berusaha untuk min ahli ilmi, min ahli khusyah, min ahli wara. Jangan sembarangan. Jadi pilih-pilih, jangan sembarangan. Wakazal mubtadi'u, dan seperti ini pula orang yang berbuat bid'ah. Akhlaknya perlu, ilmunya perlu. Jadi kalau dalam kita ngaji, yaitu ilmu, ilmu dan akhlak. Tadi min ahli ilmi, min ahli khusya, min ahli war. Kalau enggak begitu, ntar bingung ketika kita udah ngaji sama beliau, kok begitu ya? Bingung, bertanya-tanya akhirnya. Bingung jadinya kita. Wa amma husnul khuluqi, dan adapun bagus akhlak, faqad, maka sungguh jama'ahu al-qamatu fi wasiyati, maka sungguh telah menghimpun akan dia oleh al-qamah dalam wasiatnya libni kepada anaknya rahimahullah. Lamma hadaratuhu al-wafatu, ketika hadir kepadanya, ketika wafat hadir kepadanya, ketika meninggalnya hadir, qala, ia berkata, ya bunayya, wahai anakku, in aradot laka ila su'batir rijali hajatun fashab man iza khodam tahu sonaka. Wahai anakku, apabila
datang kepada engkau, kepada teman laki-laki, hajat, ya, artinya apabila memang kita pengen, ya, apabila datang hajat kepada engkau untuk berteman kepada rijal, laki-laki, maksudnya orang yang orang-orang, ya, orang-orang maksudnya, fashab, maka bertemanlah engkau. Kalau engkau pengen berteman, maka bertemanlah man kepada orang iza khodam tahu sonaka, apabila engkau khodam tahu engkau melayani dia, sonaka, dia menolong engkau. Jadi kita khidmat kepada beliau, beliau nolongin kita, teman sama dia. Kalau kita khidmat dong sama dia, dia gak nolongin kita, itu bukan teman kita. Jangan. Dan ini berkah aja gitu. Berkah pokoknya. Jangan. Udah gak usah kuliah, punya Cina aja khidmat sama saya, layanin Cina yang berkah. Itu jangan sama dia. Pindah. Jangan begitu, kuliah silakan, kita gampang, tenang aja, kita atur aja. Itu baru guru namanya. Biar pinter. Ya, muridnya ditahan aja, masih berkah. Gak boleh begitu. Ini kalau ada yang mulai kayak begitu, tinggalin itu. Ini kaedahnya. Fashab man iza khodam tahu sonaka. Kalau ada orang saya pengen kuliah enggak punya duit, kita enggak bisa bantuin. Ngapain ya, udah ngaji aja, insya Allah Allah kasih berkah. Berikan motivasi. Beliau ada. Beliau orang besar, enggak kuliah tapi jadi. Ini buat orang yang kagak punya duit. Nah, kalau yang punya duit, kuliah. Sambil ngaji sambil kuliah. Ya. Wa in sahabtahu, apabila kau berteman kepadanya, zanaka, dia akan menghiasi engkau. Dia akan menghiasi kita. Berteman sama dia. Wa in qa'atta mika muknatun mahanaka. Jika engkau duduk, ya. Ya. Wa in qa'atta, jika engkau duduk, bika muknatun, dengan engkau ada bantuan, maksudnya mengharapkan bantuan, manakah dia membantu engkau. Dia bantuin kita. Ishab man iza madatta yadaka bi khairin madda. Bertemanlah engkau kepada orang yang apabila engkau memanjangkan tangan engkau dengan kebaikan, dia, ya, membalas akan dia, memanjangkan akan dia, maksudnya membalas, bantuin juga. Dia bantuin juga. Ini berarti orang baik. Kadang kita yang begini lupa. Orang udah bantuin kita, kita lupain. Giliran ada yang lebih baik, yang lebih terkenal, kita tinggalin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Ini saya maksudkan. Enggak ingat kebaikan orang. Dulu dia dibangun, dipinterin sama seseorang ini, dia tinggalin, ketemu sama orang yang lebih terkenal,
Dia dekat Amin terkenal barokah katanya. Ini entar ilmunya mendem gitu ya. Enggak pandai berterima kasih. Jangan sampai begitu. Banyak orang lupa yang kayak begini di zaman sekarang. Ini kaidahnya. Orang udah bantuin kita, kita bantuin. Dia udah bantuin kita, inilah yang teman kita. Man iza madad ishab man iza madatta yadaka bi khairin madda. Wa in ra'a minka hasanatan adda. Jika ia melihat daripada engkau kebaikan, dia menganggap itu kebaikan. Masyaallah. Wa in ra'a minka sayyi'atan sadda. Jika ia melihat daripada engkau keburukan, dia tutupin keburukan. Ishab man iza sa'al tahu ataukah, bertemanlah engkau kepada orang yang apabila engkau minta kepadanya, dia berikan engkau. Siapa nih begini? Guru kita ini. Ini guru kita. Yang kita banyak lupain. Dikasih semua kita. Wa in sakata ibadaka. Jika engkau diam, ia menyapa engkau. Ya. Menyapa engkau, tapi orang yang mereka yang besar disapa enggak kira-kira kita? Enggak, karena kita kecil. Tapi guru kita sama kita. Masya Allah. Wa inna zalat bika nazilatun wasaka. Dan jika turun kepada engkau satu musibah, ia menolong engkau. Ditolongi. Karena musibah ditolongi. Kita sakit ditengokin enggak kira-kira? Tengokin siapa tuh? Guru kita. Tapi yang itu, saya punya guru ketika saya sakit. Waktu itu tabrakan, guru saya pada datang tuh nengokin. Masya Allah. Ustaz Usul. Kayak Soleh, kayak Mahfuz. Pada nengokin semua. Itu yang nengokin kita, yang besar. Temenlah kita sama yang ini. Ini banyak orang lupa yang di zaman sekarang. Jangan seperti itu. Ishab, bertemanlah engkau man kepada orang iza kulta sodaka kau luka. Apabila engkau berkata, iya benarkan perkataan engkau dibenarkan. Wa iza hawal tuma amran amaraka. Apabila ya apabila engkau berusaha melakukan suatu perkara amaraka, ia mengarahkan engkau. Wa in tanaza'tuma ya asaraka. Dan jika engkau berselisih, ia mengutamakan engkau. Belain kita, emang kita yang benar umpama gitu ya. Wa qala Ali bin Abi Thalib, habis inilah. Wallahu a'lam bissawab.